laksanakan. Pengibaran bendera merah putih diiringi lagu Indonesia Raya. Thank you.
Rai. Pancasila. Pancasila. Satu ketuhanan yang Maha Esa. Satu ketuhanan yang Maha Esa. Dua kemanusiaan yang adil dan beradab. Dua kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga persatuan Indonesia. Tiga persatuan Indonesia. Empat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan. Dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Amanat pembina upacara pasukan
Waalaikumsalam wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah, Bapak Ibu dan Dewan Guru serta anak adik-adik semua di sekolah dan lain-lain. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa melaksanakan kegiatan secara rutin untuk upacara bendera. Walaupun kita itu kepanasan ya, tapi kita selalu melaksanakan ya. Jangan cengeng ya. Karena kita itu dituntut untuk bisa mengumpul atau memiliki fisik kuat ya. Supaya bagaimana? Supaya tahan dari penyakit. Ini kan kalau jam 8 segini itu adalah sinar ultraviolet ya, vitamin D ya. Jadi pembakaran bisa terhadap segala penyakit ya. Terus tidak banyak, yang pertama kebersihan. Kebersihan jadi harus dijaga ya. Yang pertama kebersihan badan ya. Jadi harus mandi setiap hari. Rajin mandi setiap hari dan gosok gigi. Terus rambut kalau panjang di sikat ikut ya. Nah, jadi terus kebersihan di lingkungan sekolah. Jadi kalau lihat sampah harus ya kebersihan WC setelah buang berak kencing mandi. Terus untuk persiapan upacara, alhamdulillah kelas 4 sudah aktif. Cuman jangan misalkan pemimpin cuma 2. Tadi ada yang usulan coba pemimpin harus ada 3 orang pemimpin. Coba sekarang punya baru pemimpin punya 2. Terus petugas paskibra juga. Nah petugasnya itu dibagi dari kelas 4 ya, bergiliran atau dicampur boleh. 4, 5, 6. Kalau memungkinkan kelas 3 ada boleh. Ya kelas 3 saja 4, 5, 6. Hari Sabtu latihannya atau waktu istirahat. Jadi petugasnya jangan satu kayak gini ya. Terus untuk nanti kemarin ya Bapak ditegur oleh Bapak Kepala Sekolah bahwa banyak anak-anak yang istilahnya nyorok tanpa Pak. Jadi kalau pergi nyorok istilahnya sepak bola ke SD lain itu harus bagaimana? Harus ngasih tahu dulu atau izin. Jangan sampai ada misalkan kemarin juga ada laporan dari guru STN Sukawati bahwa ada siswa-siswa yang kesana nyorok. Nah tanpa ada bimbingan guru itu tidak akan diterima oleh SD yang bersangkutan. Nah nanti ada jadwal ya. Untuk tanggal 20 itu ada jadwal vaksin. Mudah-mudahan kita bisa mengirimkan ke sana. Kemana berjijuk, cukang, MTS, turun ke sana. Nah, kita itu harus ada persiapan. Nah, siapa yang mau sepak bola? Persiapan dulu dari sekarang. Makanya hari Sabtu itu jangan sampai kemana-mana. Itu ya. Jadi yang pertama, kebersihan badan harus mandi setiap hari ya, kebersihan gigi bagus dan terus di kelas sekolah dan persiapan upacara Thank you.
barisan membubarkan barisannya. Siap, berak, beban, jalan.